Halo semuanya, kembali lagi di channel Tio Vlog. Dan kali ini gue lagi di Jalan Pandang, gue lagi riding santai sambil menikmati sepinya Jakarta di liburan lebaran ini. Hari ini gue akan ngebahas satu topik, dan menurut gue topik ini mungkin dianggap beberapa orang sepele, cuma sebenarnya sangat penting, terutama bagi kalian yang pengen beli motor baru atau beli motor bekas. Ntar ya, tahan dulu, biasa lampu merah, gue gak mau dikira orang stres. Ya, sudah hijau. Oke, kembali lagi ke tadi, seperti yang gue bilang, topik yang akan gue bahas kali ini itu mungkin dianggap beberapa orang remeh, tapi menurut gue topik ini sangat penting bagi kalian yang pengen beli motor baru atau motor bekas. Apakah itu? Topik hari ini yaitu ngebahas mengenai apa sih itu overstroke engine, overbore engine, atau square engine. Mungkin bagi beberapa dari kalian yang udah apa ya, bisa dibilang udah profesional di bidang otomotif, istilah ini mungkin nggak asing bagi kalian, bahkan kalian mungkin bisa lebih menjelaskan daripada gue. Cuma pada video kali ini, gue akan menjelaskan secara singkat apa sih ketiga hal tersebut. Kenapa ketiga hal tersebut gue bilang penting? Karena ketiga hal tersebut juga merupakan faktor yang menentukan karakter mesin dari motor kalian. Seperti misalkan tarikan atau torsi. Memang hal itu sudah diatur oleh faktor lain seperti misalkan SOHC engine atau DOHC engine. Cuma untuk ketiga hal tadi juga sangat mempengaruhi karakter mesin kalian, karena itu juga mendukung. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai tiga tipe mesin tersebut, kita lihat dulu ya, kayak gimana sih sebenarnya bentuk bor atau bentuk bor dan stroke pada mesin motor. Kalian bisa lihat pada gambar yang di sini nih. Nah, kalian udah lihat kan, jadi kalau bor itu tuh dia yang ke samping, which is dia itu mungkin bisa dibilang lebar dari dimensi diameter dari dimensi piston. Sementara stroke itu dia yang panjang ke atas dan ke bawahnya. Jadi bisa dibilang panjang langkah dari mesinnya tersebut. Nah, kalian udah lihat kan, itu sekilas lah perkenalan, bukan perkenalan, itu sekilas penjelasan singkat mengenai seperti apa bentuk bore and stroke itu di dalam engine motor kalian. Nah, kita langsung masuk aja ke pembahasannya ya. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu overstroke. Apa sih overstroke? Overstroke itu berarti mesin motor yang memiliki karakteristik di mana stroke-nya itu lebih besar daripada bore-nya. Atau bisa dibilang langkah dari mesin motor itu lebih besar daripada dimensi silindernya. Kita bisa ngeliat misalkan pada motor Supra X gitu kan, dia tuh dimensi langkahnya kalau nggak salah ya sekitar 52, sementara dimensi 52, sementara langkahnya itu sekitar 57. Nah, itu kan dia berarti overstroke. Nah, apa sih kelebihan overstroke itu? Overstroke itu memiliki karakteristik di mana mesin kendaraan yang menggunakan overstroke akan memiliki torsi awal yang sangat besar, lebih besar daripada ketiga tipe lainnya tadi yang dibandingkan dua tipe lainnya, yaitu overbore sama square. Nah, overstroke ini biasa kalian temukan di motor sehari-hari yang kita pakai, kayak misalkan motor bebek atau motor matic, atau misalkan kayak motor fiction. Fiction itu kalau nggak salah ya, dimensi itu 57 kali 57,8 atau 58 gitu. Nah, itu kan itu masuk overstroke. Nah, pada mesin overstroke itu, mesin tersebut mengeluarkan torsi di awal yang lebih besar, namun kekurangannya dia tidak memiliki top speed yang tinggi, atau kalau diajak top speed atau diajak speeding tuh dia sedikit lemas tenaganya. Lampu merah lagi bro, tahan lagi ya bro. Waduh pak, kok nggak ada apa-apa mawarnya pak. Oke, lanjut. Seperti yang tadi gue bilang, biasanya mesin overstroke itu ditemukan pada motor-motor harian yang kita pakai. Kenapa begitu?
jelas karena mesin motor yang bertipe overstroke itu lebih enak untuk diajak stop and go. Atau misalkan di tengah-tengah kemacetan dia bakal lebih lincah karena tenaganya itu keluar di bagian tarikan awal, which is torsinya besar. Oleh karena itu, kalau kalian pengen memilih motor yang nyaman untuk diajak macet-macetan di perkotaan, tipe overstroke itu sangat disarankan dan sangat dianjurkan untuk kalian pakai harian. Aduh. Selain motor bebek dan motor harian lainnya, motor adventure juga beberapa ada yang menggunakan overstroke. Kenapa? Karena memang motor adventure mengutamakan torsi yang besar untuk melewati medan-medan yang sulit. Nah, kita sudah selesai bahas yang overstroke. Kemudian kita pindah yang ke overbore, tipe kedua. Apa itu overbore? Overbore itu kebalikan dari overstroke. Jadi kalau di overbore itu, dimensi silindernya yang lebih besar dibandingkan langkah mesinnya. Kayak misalkan motor gua ini, GSX R ini, dimensi langkahnya itu, dimensi silindernya kalau nggak salah itu sekitar 62 mm, sementara langkahnya itu 48, berapa mm gitu. Nah itu kan dia masuk overbore. Nah, kelebihan overbore itu adalah kebalikan dari overstroke. Dimana kalau overbore itu, dia memiliki torsi awal yang sedikit gak enak, bisa dibilang, atau ngempos. Tapi dia memiliki top speed yang lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan overstroke. Kenapa? Karena langkah dari mesin itu nggak sepanjang pada overstroke, sehingga dia bisa mengeluarkan tenaga lebih untuk melakukan top speed yang lebih tinggi. Nah, motor overbore ini biasa, tipe mesin overbore ini biasa dipakai di motor-motor sport. Kayak misalkan sport fairing kayak JSX R ini, atau moge-moge juga biasanya, yang moge-moge balap ya, untuk khusus racing itu biasanya menggunakan sistem overbore. Atau yang kalau paling gampangnya motor di MotoGP itu rata-rata overbore, karena mengutamakan top speed yang tinggi. Nah, lampu merah lagi coy, nggak kelar-kelar gue bahas. Tunggu dulu ya. Oke, lanjut lagi, tadi sampai mana ya? Oh iya, ngebahas untuk urusan stop and go, motor overbore itu nggak senyaman motor overstroke. Kenapa? Karena seperti yang gue bilang tadi, tarikannya itu di awal terasa ngempos, tidak seperti overstroke yang memang main di torsi awalnya itu besar. Sementara kalau overbore itu dia main di RPM atas atau tarikan-tarikan atas, di mana dia ngincer top speed yang lebih tinggi dibandingkan overstroke. Nah, dengan karakter mesin yang seperti itu, sebenarnya buat harian sih oke-oke aja, cuman kurang nyaman. Kenapa? Karena kalau buat dipakai di tengah kemacetan yang kalian harus stop and go, itu tuh kurang nyaman karena motornya kurang lincah dan kurang responsif dalam menarik tuas gas. Terus juga lebih, menurut gua, lebih boros bahan bakar, karena kalian kalau ingin ngerasain tarikan overbore ya kalian harus main di RPM tinggi, which is kalian harus sering tarik-tarik tuas gas. Sementara kalau overstroke itu, dia cenderung lebih hemat tenaga bensin. Dia lebih hemat bahan bakar karena ya dia sudah apa, misalkan karena overstroke itu ditarik sedikit aja tuas gasnya, torsinya udah nendang, udah lumayan dan sudah nyaman. Nah, kita udah bahas kedua tipe mesin pertama, yaitu overstroke dan overbore. Dan sekarang kita akan masuk ke tipe yang terakhir, yaitu square engine. Apa itu square engine? Square engine itu sebenarnya tipe yang berada di tengah-tengah di antara overbore sama overstroke. Jadi dia besar diameter silinder sama langkahnya itu kurang lebih sama. Kalau kalian misalnya tuh misalkan pada CBR 150R yang baru ya, itu kalau nggak salah dimensi silinder itu 57,3 dan langkahnya itu 57,8. Nah itu kan hampir mirip ya untuk kedua dimensi langkahnya, jadi bisa dibilang nih ya square. Nah, pada ke tipe mesin yang square engine ini, dia karakternya itu gabungan dari overstroke sama overbore. Jadi dia tarikan bawahnya nyaman, tarikan atasnya juga nyaman, cuman karena dia berada di tengah-tengah, jadi tarikan torsi awalnya itu nggak sebesar overstroke dan top speednya juga nggak sejauh overbore. Jadi kalau bisa dibilang motornya nanggung gitu. Cuma motor ini adalah tipe kedua yang enak dipakai buat harian setelah overstroke. Karena
dipakai speeding bisa, dan dipakai untuk torsi di tengah kemacetan juga bisa. Nah, setelah kita tahu nih ketiga tipe mesin tadi, nah sekarang berisik. Nah, setelah kita tahu tipe tiga mesin tadi, sekarang kembali ke pembahasan yang tadi gue bilang. Kenapa hal ini penting ketika kalian ingin membeli motor? Yes, hal ini sangat penting karena jika kalian beli motor dan kalian hanya memperhatikan SOHC dan DOHC-nya aja, terus kalian nggak memperhatikan karakter mesin yang ini, itu nanti bisa terucap kata-kata, kok motor gua DOHC tapi tarikannya kok biasa aja ya? Yes, itu bukan salah motornya. Tapi memang tipenya seperti itu. Misalkan kayak motor CBR 150R, kan dia memiliki karakter mesin DOHC tapi square. Nah, itu dia memiliki torsi awal yang enak dan top speed yang enak, walaupun top speednya nggak sejauh motor DOHC overbore. Nah, karena itulah gua menyarankan kepada kalian, ketika kalian ingin membeli motor baru atau membeli motor bekas, perhatikan juga hal ketiga tipe engine tersebut, dan kalian bisa mempertimbangkan kira-kira yang mana yang paling cocok dengan kalian. Jadi be smart buyer ya guys, jangan mengeluh. Seperti biasa pesan gue, jangan mengeluh mengenai apapun model motor kalian, apapun tipe motor kalian. Syukuri setiap motor yang kalian punya, mau tipenya square engine, overbore, understroke, DOHC or SOHC, 4 silinder atau 2 silinder, tetap syukuri apa yang kalian punya dan tetap rawat mereka dengan sepenuh hati. Karena seperti yang gue bilang, motor itu ada di garasi untuk dirawat dan dipakai. Jadi jika kalian suka video seperti ini, please share, like, comment, dan subscribe ya. Dadah, sampai bertemu di channel Tio Vlog berikutnya. Dadah, gue mau lanjutin riding santai lagi. Bye-bye.